Terhitung sudah Jumat lalu, warga Jalan Muhammad Said, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, dilanda banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda bersama TNI pada Sabtu siang menurunkan beberapa perahu untuk membantu warga yang kesulitan beraktivitas karena ada 13 RT dan 413 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Samarinda, Irfan, mengatakan saat ini telah menurunkan beberapa perahu di sejumlah RT yang ada di Jalan M. Said guna membantu warga yang kesulitan beraktivitas. Kami bersama rekan Babinsa, warga di sekitar Jalan M. Said, BPBD, bersama-sama kita melaksanakan untuk dropping perahu. Karena di daerah sini, terutama daerah mana sih, Pak? Lobau ini masih dalam air. Sementara ketinggian tinggi muka air rata-rata 10 hingga 60 cm. Air diperkirakan bisa naik apabila hujan kembali terjadi di Samarinda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karadiansyah, iNews melaporkan. Atau ini mana?